Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Bishop yang sedang bersantai di dalam kapalnya. Diketahui Bishop ini adalah seorang pembunuh bayaran paling jenius yang mana setiap ia menghabisi targetnya selalu tampak seperti sebuah kecelakaan. Namun untuk sekarang Bishop akan meninggalkan pekerjaan tersebut dan ingin hidup tenang di negara Brazil. Setelah leha-leha di dalam kapal, Bishop pergi ke sebuah kafe untuk menghilangkan penatnya. Sesampainya di kafe, Bishop memesan minuman sambil ngengok melihat pemandangan sekitar. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba Bishop dihampiri oleh seorang wanita bernama Uun. Uun mengatakan kalau ia datang menghampiri Bishop karena bosnya ingin menyewa Bishop untuk menghabisi 3 orang target agar targetnya itu koit seperti sebuah kecelakaan. Namun Bishop menjawab kalau ia sudah pensiun dari pekerjaan tersebut dan untuk sekarang Bishop hanya ingin hidup tenang di negara Brazil. Ketika Bishop hendak pergi dari sana, ia pun menyadari kalau orang-orang yang ada di kafe adalah komplotan Uun hingga inilah yang dilakukan Bishop. Setelah menghajar sebagian dari mereka, Bishop bergegas pergi dengan meloncat ke sebuah gondola. Tapi Uun dan komplotannya terus saja mengejar. Sampai di suatu kesempatan, Bishop nekat kabur dengan cara yang tidak biasa. Malam harinya saat Bishop hendak pulang ke kapal miliknya, ternyata kapal milik Bishop sudah dikerumuni oleh sekelompok orang yang mana Bishop yakin kalau mereka juga bagian dari kelompok Uun. Lalu dengan menggunakan remote pengendali, Bishop segera meledakkan kapalnya menggunakan bom yang sudah lama ia pasang di sana. Setelah itu, Bishop pergi ke area dermaga dan ia pun masuk ke salah satu kontainer. Ternyata di tempat tersebutlah Bishop menyimpan barang-barang pentingnya, seperti beberapa paspor, senjata laptop, dan lain-lain. Kemudian Bishop yang penasaran tentang siapa sebenarnya Uun dan siapa yang sudah menyuruhnya, ia pun segera mengecek melalui laptop. Namun sayangnya intel Bishop masih belum mengetahui perihal tersebut dan ia akan segera mencari tahunya. Adegan berpindah ke negara Thailand dan memperlihatkan Bishop yang ternyata sekarang ia memutuskan pindah ke sana. Setibanya di suatu tempat yang cukup terpencil, Bishop pun langsung disambut oleh sahabat Bishop bernama Mei. Mei yang sudah lama berteman dengan Bishop, ia pun mengantarkan Bishop ke sebuah rumah yang memang rumah tersebut adalah rumahnya Bishop. Setelah Mei pergi, Bishop langsung mengecek ke bawah lantai dan rupanya walaupun Bishop jarang kesini, tapi ia selalu menyiapkan persenjataan di mana saja. Saat di malam hari, Bishop akhirnya mendapat informasi mengenai siapa Uun dan siapa bosnya Uun. Ternyata Uun adalah bagian dari anggota mafia yang memiliki bos bernama Crane. Crane merupakan penjual senjata ilegal yang sangat terkenal di kalangan para kriminal. Pagi harinya saat Bishop nongkrong di teras, ia tak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Gina. Ternyata kala itu Gina ingin menemui Mei untuk bertanya apakah Mei mempunyai obat P3K karena Gina mengalami banyak luka lebam di tubuhnya. Mei sempat bertanya apa yang terjadi terhadap Gina, namun Gina tidak mau menjawab apapun. Thanks so much. Anytime. Malam harinya, Mei akhirnya tahu kenapa Gina mempunyai banyak luka lebam karena ternyata Gina sering mendapat kekerasan dari pacarnya. Mei yang takut kalau Gina akan kenapa-napa, ia pun dengan segera menemui Bishop dan memintanya supaya mau menyelamatkan Gina. Awalnya Bishop menolak dengan alasan itu bukan urusan Bishop. Namun karena Mei terus saja memaksa, akhirnya Bishop bergegas pergi ke kapal Gina. Sesampainya di sana, Bishop menyuruh pacar Gina untuk berhenti berbuat kasar hingga pacar Gina mencoba melawan Bishop. Tapi pada akhirnya Bishop malah tak sengaja membanting pacar Gina sampai membuatnya koit.
Kemudian Bishop membawa Gina ke kapal Mei dan menyuruh Mei agar pulang untuk mengobati Gina, sementara Bishop akan mengecek dulu seisi kapal tersebut. Ketika Bishop masuk ke dalam ruangan kapal, ia pun menemukan paspor dan ponsel Gina. Rupanya Gina berasal dari Amerika Serikat, tapi yang membuat Bishop terkejut karena di ponsel milik Gina terpampang foto Bishop. Di sini Bishop pun sadar kalau ada suatu hal yang tidak beres. Kemudian sebelum Bishop kembali ke darat, ia pun tidak lupa meledakkan kapal tersebut untuk menghilangkan jejak. Singkatnya, saat Bishop sudah berada di darat, ia pun langsung bertanya kepada Gina mengenai kenapa di ponsel Gina terdapat fotonya. Bishop beranggapan kalau Gina ini pasti anak buah Kren, yaitu si bos mafia penjual senjata ilegal yang kemarin mengirim si Uun. Gina yang sudah tidak berdaya, ia pun akhirnya mengaku kalau ia memang dikirim oleh Kren, tapi Gina bersumpah kalau ia bukan anak buah Kren. Gina terpaksa menuruti perintah dari Kren karena suatu alasan. I had no choice. I don't work for Crane. That's the truth, but see you up the lift. Kemudian Gina juga bercerita mengenai ia dan pacarnya tadi itu semua hanyalah rekayasa. Gina diutus oleh Crane agar Bishop jatuh cinta kepada Gina dan nantinya Gina bisa dijadikan sandera supaya Bishop mau melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh Crane. You mean I escaped to this island? Force me to do something I don't want to do. Keesokan paginya, Bishop langsung mencari tahu identitas Gina yang sebenarnya. Ternyata Gina dulunya adalah aktivis dari Amerika yang sekarang mempunyai panti asuhan untuk anak-anak korban perdagangan manusia di negara Kamboja. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa Gina sampai mau menuruti perintah dari Crane? Setelah itu, Bishop pun bertanya langsung kepada Gina mengenai perihal tersebut. Gina akhirnya menjelaskan kalau ia terpaksa mengikuti perintah Crane karena sebelumnya Crane telah menghabisi sahabat Gina. Lalu Crane mengancam kalau Gina tidak mau menurutinya, maka Crane akan menghabisi anak-anak yang sekarang tinggal di panti asuhannya. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Bishop pun mengerti dengan apa yang telah terjadi kepada Gina. Suatu waktu, Bishop menyadari kalau ia dan Gina sedang diawasi oleh beberapa anak buah Crane. Hingga Bishop langsung menghampiri Gina dan mengajak Gina berpura-pura mesra sebab kita tahu Gina memang diutus untuk mendekati Bishop. Malam harinya, Gina dan Bishop terlihat semakin dekat, bahkan mereka berdua sekarang benar-benar saling jatuh hati. Lalu Gina meminta maaf kepada Bishop karena ia sempat ingin menjebak Bishop dan Bishop menjawab kalau ia sudah memaafkannya. Setelah itu Bishop bercerita kalau sewaktu kecil ia juga merupakan anak-anak yang diperdagangkan oleh para mafia sebab orang tua Bishop telah meninggal semenjak dia berumur 4 tahun. Oleh sebab itulah ia sangat respek kepada Gina setelah mengetahui Gina membuka panti asuhan untuk anak-anak korban perdagangan manusia. Di sini Bishop berjanji kalau ia pasti akan menghabisi Crane supaya Gina bisa kembali ke panti asuhan untuk merawat anak-anak tersebut. Mendengar hal itu, Gina menjadi terharu dan langsung memeluk Bishop, lalu terjadilah enjot-enjotan di antara keduanya. Di hari selanjutnya, saat Gina dan Bishop sedang asik di pantai, tiba-tiba mereka kedatangan sekelompok polisi korup suruhan Crane. Rupanya para polisi itu disuruh Crane agar menangkap Gina dan Bishop hingga terjadilah keributan. Bishop sebenarnya bisa saja menghabisi mereka semua, namun ia teringat dengan keselamatan anak-anak di panti asuhan Gina. Alhasil Gina berhasil diculik sementara Bishop dihubungi oleh Crane dan Crane meminta Bishop untuk menemuinya. Singkat cerita, Bishop datang ke tempat Crane. Namun saat Bishop duduk, Crane mengatakan kalau Bishop tidak boleh membrutal di sini sebab di bawah tempat duduknya sudah dipasangi sebuah bom. Kemudian Crane menjelaskan kalau Bishop harus menghabisi 3 orang target dan apabila pekerjaan itu selesai, maka Crane pasti akan melepaskan Gina. Untuk target yang pertama merupakan penjual senjata ilegal terbesar di Afrika bernama Krilo. Krilo sekarang mendekam di dalam penjara terketat di dunia yang ada di Malaysia. Walaupun begitu, Krilo masih aktif perjualan senjata ilegal. Crane hanya berpesan agar Bishop menghabisi targetnya seperti sebuah kecelakaan. I need you. You're the best.
I wish you bon chance. Adegan berpindah ke negara Malaysia dan terlihat Bishop yang sudah ada di sana dan sedang menyusun rencana untuk menghabisi Krilo. Bishop juga sudah memperkirakan setiap detik kemungkinan yang akan terjadi, mengingat penjara yang dihuni oleh Krilo berada di suatu pulau laut lepas dengan penjagaan sangat ketat. Apabila Bishop berhasil masuk ke penjara, Bishop juga harus memikirkan bagaimana ia keluar nantinya karena di wilayah laut tersebut dipenuhi dengan hiu ganas. Setelah memperkirakan semuanya, akhirnya Bishop mempunyai rencana dan ia bergegas pergi untuk membeli beberapa barang seperti tinta tato, krim penyelam anti hiu dan juga lainnya. Kemudian Bishop memasukkan barang-barang itu ke dalam rokok, permen karet dan wadah minyak rambut. Sementara untuk masuk ke dalam penjara, Bishop berencana akan menyamar menjadi seorang buronan paling dicari di Malaysia yang kebetulan wajah dan perawakannya mirip seperti Bishop. Lalu Bishop pun membuat tato dadu di bawah mata agar terlihat sama seperti si buronan. Bukan hanya itu, Bishop juga mengubah identitas dan paspornya agar sama dengan si buronan supaya Bishop bisa masuk ke dalam penjara yang dimaksud. Setelah semuanya dirasa cukup, Bishop pergi ke sebuah pasar dan di sini ia pun sengaja berbuat onar untuk memancing para polisi. Hingga akhirnya Bishop ditangkap dan ketika polisi mengecek identitasnya, mereka sangka Bishop ini adalah si buronan paling dicari di negara Malaysia. Tentu saja hal itu memang rencananya Bishop. Singkat cerita, Bishop dijebloskan ke penjara yang dimaksud. Lalu saat pemeriksaan, semua barang Bishop diperiksa, tapi para sipir sama sekali tidak mencurigai semua barangnya. Kemudian di dalam penjara, Bishop duduk bersama seorang kakek. Lalu bersama dengan itu muncullah Krilo yang tampak dijaga sangat ketat oleh para anak buahnya sehingga tidak ada satupun napi yang bisa mendekati Krilo. Kemudian si kakek bercerita kalau Krilo adalah seorang penguasa. Namun tidak sedikit yang ingin menghabisi Krilo dan salah satunya adalah mantan anak buah Krilo sendiri. Ia sangat dendam kepada Krilo karena Krilo pernah menghabisi saudaranya. Setelah itu, Bishop mengambil sebuah pisau dari salah satu napi ketika sedang makan siang. Sampai di suatu kesempatan, Bishop menghabisi mantan anak buah Krilo yang kala itu hendak menghabisi Krilo. Pada akhirnya, Krilo berterima kasih dan ia menjadi respek terhadap Bishop. Keesokan harinya, Bishop pun diundang makan siang di sel milik Krilo. Ternyata Krilo ini sangat diistimewakan di dalam penjara tersebut karena uangnya yang sangat banyak. Saat sedang berdua bersama Krilo, Bishop akhirnya mempunyai kesempatan untuk menghabisinya. Lalu Bishop yang memiliki pengetahuan kimia yang tinggi, ia pun meracik sebuah racun dan menjejalkannya ke mulut Krilo supaya Krilo dianggap koit akibat keracunan. Mendengar suara berisik, beberapa anak buah Krilo sempat ingin mengecek keadaan Krilo. Namun Bishop menjawab kalau Krilo sedang berdoa padahal sudah koit. Tak lama kemudian seluruh penjara menjadi heboh setelah Krilo ditemukan tewas. Sementara itu Bishop bergegas ke dekat dinding dan ternyata barang yang diselipkan ke dalam rokok itu adalah sebuah peledak. Lalu Bishop menempelkannya menggunakan permen karet hingga dinding tersebut pun akhirnya hancur. Kemudian Bishop tidak lupa memakai krim penyelam anti hiu sebelum ia terjun dari atas penjara. Singkatnya Bishop ditemukan oleh nelayan yang memang diutus oleh Crane untuk membawa Bishop. Kemudian sebelum diberikan data target yang kedua, Bishop dipersilahkan untuk video callan dulu dengan Gina. Setelah itu Crane pun mengirim data target yang kedua dan targetnya tersebut berada di Sydney, Australia. Adegan berpindah ke Australia dan memperlihatkan Bishop yang sedang memantau target yang kedua. Diketahui targetnya ini bernama Adrian, seorang pengusaha kaya di bidang batu bara. Namun sebenarnya bisnis utama Adrian adalah penguasa pasar gelap. Setelah beberapa hari menganalisa targetnya, Bishop pun akhirnya tahu kebiasaan Adrian yang selalu mandi di atas kolam kaca di jam-jam tertentu.
Kemudian Bishop masuk ke dalam gedung namun bukan untuk menghabisi Adrian, melainkan berpura-pura ingin membeli satu unit apartemen tepat di bawah apartemen milik Adrian. Sampai di suatu kesempatan, Bishop memotret kunci apartemen tersebut untuk ia duplikat. Setelah itu, Bishop juga membuat sebuah cairan yang mana cairan itu bisa memecahkan kaca setebal apapun dengan hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Bishop menyamar menjadi tukang ledeng lalu masuk ke apartemen yang kuncinya sudah berhasil ia duplikat. Kemudian dengan peralatan yang sudah disiapkan, Bishop membuka jendela lalu naik ke atas. Dengan perkiraan waktu yang sudah Bishop tetapkan, Adrian pun berenang ke dalam kolam hingga dengan cepat Bishop menyuntikkan cairan pemecah kaca. Pada akhirnya, Bishop berhasil menghabisi Adrian seolah-olah Adrian koit akibat kesalahan konstruksi. Di sisi lain, Crane tampak sangat kagum kepada Bishop. Lalu ia pun menyuruh tangan kanannya supaya Bishop bisa bervideo callan lagi dengan Gina. Ketika sedang bervideo callan, Gina dengan sengaja menggeserkan kameranya supaya Bishop bisa melihat nomor seri kapal milik Crane. Pada akhirnya, Bishop tahu keberadaan kapal Gina yang ternyata masih di sekitaran kota Sydney. Dengan menyewa helikopter, Bishop memutuskan terjun dari atas dan berenang untuk menyusup ke kapal milik Crane. Setelah berhasil menyelinap ke sana, Bishop segera membrutal dengan menghabisi beberapa anak buah Crane. Tapi sayangnya karena Bishop kalah jumlah dan kurang persiapan, ia pun harus tertangkap oleh mereka. Di sini Crane mengancam kalau Bishop sampai melakukan kekacauan seperti ini lagi, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Gina. Crane juga mengatakan kalau Bishop tinggal menghabisi satu target lagi jika ingin menyelamatkan Gina. Setelah itu Crane memerintahkan anak buahnya supaya mengantar Bishop ke pelabuhan terdekat. Namun Bishop menolak karena ia ingin pergi dari kapal tersebut dengan caranya sendiri. Adegan berpindah ke Verna, Bulgaria. Terlihat Bishop yang sudah ada di sana untuk memantau serta memata-matai target terakhirnya. Targetnya ini bernama Max Adam, seorang penjual senjata ilegal paling kaya penguasa pasar Eropa. Bahkan saking kayanya, Adam sampai tinggal di sebuah bunker dengan penjagaan super ketat. Bukan hanya itu, Adam juga memiliki kapal selam paling canggih dengan persenjataan terbaru, tapi Bishop diminta menghabisi Adam tak kurang dari 24 jam. Singkatnya, Bishop telah menemukan cara untuk masuk ke markas Adam. Terlihat ia pergi ke rumah sakit dan naik ke gedung paling atas sambil membawa senjata sniper. Dari atas rumah sakit, Bishop membidik satu orang anak buah Adam lalu menembak kakinya. Tak lama dari itu, pihak rumah sakit segera diminta datang ke markas Adam menggunakan helikopter. Namun diam-diam ternyata Bishop sudah ada di dalam bagasi helikopter tersebut. Setelah sampai di sana, Bishop langsung masuk dan menghajar satu persatu anak buah Adam. Bishop juga ternyata sudah menyiapkan alat perusak sinyal yang membuatnya sedikit lebih leluasa. Di sisi lain, Adam akhirnya menyadari kalau di dalam markasnya ada yang tidak beres. Hingga Adam segera dibawa ke ruangan bawah tanah lalu masuk ke dalam bunker pengamanan. Namun saat Adam masuk seorang diri, ternyata Bishop sudah ada di sana sambil menodongkan senjata. Itulah kehebatan Bishop yang selalu bisa membaca pergerakan setiap targetnya. Kemudian Adam yang sudah tidak bisa melawan, ia pun balik menawarkan kerjasama untuk Bishop. Adam bersedia melakukan apa saja asalkan Bishop mau memberinya kesempatan hidup. Ditambah Adam juga tahu kalau Bishop pasti disuruh oleh Crane yang merupakan saingan bisnisnya.
Mendengar hal itu, Bishop yang menyadari kalau Crane memang hanya sedang memanfaatkannya, ia pun menerima tawaran kerjasama dari Adam. Lalu Bishop meminta Adam agar berpura-pura tewas karena ia sudah mempunyai rencana untuk balik menjebak Crane. Setelah itu memperlihatkan Adam yang pergi ke kapal selamnya, namun tak lama terjadilah sebuah ledakan. Ternyata di dalam air, Bishop sudah bersiap menyelamatkan Adam, lalu Adam dibawa ke sebuah pulau hingga tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Adam masih hidup. Kemudian Bishop menghubungi Crane sambil mengatakan jika Adam telah ia habisi, akan tetapi Crane tidak mau percaya sebelum ia melihat jasadnya. Bishop pun menjelaskan kalau jasad Adam sudah ia simpan di dekat kapal selamnya. Mendengar hal itu, Crane segera mengirim pasukan untuk mengecek jasad Adam dan juga mengambil kapal selam milik Adam sebab kapal tersebut berharga ratusan juta dolar. Singkat cerita, puluhan pasukan Crane telah tiba di sana. Namun bersamaan dengan itu, Bishop rupanya telah bersiap untuk menghabisi mereka satu persatu. Diketahui semua ini memang rencana Bishop untuk memancing sebagian anak buah Crane datang. Setelah meratakan mereka, Bishop bergegas pergi ke kapal tempat Kina disandra. Setibanya di sana, Bishop kembali membrutal dan kali ini ia akan habis-habisan demi bisa menyelamatkan Kina. Di suatu kesempatan, Gina yang akan dibawa oleh anak buah Crane, ia pun mencoba melawan, tapi sayangnya Gina malah tertembak di bagian samping perutnya. Lalu Gina dibawa masuk oleh Crane untuk memancing Bishop ke dalam kapal. Kemudian dengan segera, Crane mengaktifkan bom di dalam kapalnya dan bom itu akan meledak kurang dari 4 menit. Akhirnya Bishop masuk ke dalam dan bertemu dengan Gina. Bishop yang sadar kalau kapal ini akan meledak, ia pun langsung membawa Gina ke belakang. Beruntung di sana ada fasilitas pelarian, tapi hanya bisa dipakai oleh satu orang. Setelah itu, Bishop kembali ke depan dan menghabisi satu persatu anak buah Crane yang masih tersisa. Sampai pada akhirnya Bishop berhasil menghancurkan helikopter yang saat itu hendak dipakai kabur oleh Crane, lalu terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Setelah berhasil melumpuhkan Crane, Crane mengatakan kalau kapal ini akan meledak dalam beberapa detik sehingga Bishop juga tidak mungkin bisa selamat walaupun melompat ke laut. Namun di detik-detik akhir, ternyata Bishop lebih memilih masuk ke dalam kapal dan entah apa yang ia pikirkan. Singkat cerita, Gina berhasil selamat, namun untuk Bishop, kemungkinan dia tewas karena kapal tersebut hancur lebur dan hanya menyisakan kotak penyimpanan jangkar. Adam yang ada di sana, ia tidak menyangka kalau Bishop akan tewas di ledakan itu. Malam harinya, Adam yang penasaran, ia pun mencoba mengecek internet. Sampai Adam menemukan info kalau kotak penyimpanan jangkar di dalam kapal terbuat dari bahan yang sangat kuat. Bahkan di dalam kotak itu juga bisa menampung satu orang dewasa. Kemudian Adam langsung mengecek CCTV yang akhirnya Adam melihat jika Bishop pada malam itu baru keluar dari kotak penyimpanan jangkar tanpa luka sedikit pun. Adegan berpindah ke negara Kamboja dan diperlihatkan Gina yang sekarang sudah kembali mengasuh dan mengajari anak-anak di panti asuhan. Namun di sini Gina masih tampak sedih setelah ia kehilangan satu orang yang ia sayangi. Tak lama kemudian Gina tiba-tiba tersenyum setelah melihat kedatangan Bishop yang masih hidup. Apalagi sebelumnya mereka berdua sudah saling berjanji akan menikah apabila kondisi sudah kondusif. Tamat.
yang ingin menonton sequel film ini, linknya sudah saya siapkan di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.